Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Tauf TV yang saya muliakan, kita berjumpa kembali di program Ramadan Karim tahun 1444 Hijrah. Kali ini kita akan membahas tentang indahnya kehidupan para mujahid dakwah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang kerjanya selalu untuk mengajak orang berbuat baik dan mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah orang berbuat munkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam barisan orang-orang yang beriman dan rajin beribadah. Dan kebetulan sebentar lagi pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang lalu berkat kesungguhan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena bagaimanapun di antara teman kita sudah ada yang mendahului kita, mereka tidak sempat beribadah di bulan ini. Pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang masalah keindahan. Indah itu tentu suatu hal yang menyenangkan. Indah itu tentunya mendatangkan kebahagiaan. Kenapa bisa menyenangkan dan memberikan kebahagiaan? Karena selalu memberikan harapan. Keindahan itu selalu dicari-cari oleh orang karena ada kenikmatan di dalamnya. Pemirsa, banyak sekali jenis keindahan, tapi kita ingin melihat bagaimana keindahan dari sisi aktivitas manusia yang terkait dengan kegiatan agama. Banyak juga keindahan lain tapi beda kalau dia tidak terkait dengan agama. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita juga akan melihat keindahan itu di dalam kehidupan para mujahid dakwah. Mujahid dakwah ini banyak sekali lapangannya, bisa dalam bentuk bisnis, bisa dalam bentuk peperangan, bisa juga masalah urusan keluarga dan lain-lain. Tapi kita kali ini ingin membahas tentang masalah mujahid dakwah. Setelah kita memperhatikan kata-kata indahnya mujahid dakwah ini, bagaimana kehidupan mereka, maka teridentifikasilah apa yang bakal kita bahas di dalam kesempatan ini. Pemirsa Tauf TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini akan kita bahas tiga hal. Pertama, kita akan membahas siapa yang termasuk dalam mujahid dakwah itu. Nanti pada episode kedua, kita akan melihat apa yang mereka lakukan. Dan terakhir pada episode ketiga, kita akan melihat di mana letak keindahan menjadi mujahid dakwah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana siapa saja yang menjadi mujahid dakwah itu. Orang selalu menganggap mujahid dakwah itu satu-satunya apa yang disebut dengan ustadz, kiai. Karena memang
Ustadz Kiai ini yang selalu tampil sebagai pembicara, termasuk para kiai-kiai di pesantren, di sekolah-sekolah ya. Tapi sesungguhnya selain para ustadz dan kiai itu, banyak lagi pelaku-pelaku, aktor-aktor mujahid dakwah. Kalau tidak ada mereka, kegiatan dakwah ini tidak berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Pemirsa sekalian, selain kiai itu ada yang disebut dengan pengurus masjid. Pengurus masjid itu hari-hari mengurus masjid siang dan malam itu tidak mudah. Mereka menghadapi masyarakat yang silih berganti datang ke masjid. Mereka mencari ustadz dan sebagainya. Ada lagi mujahid dakwah itu ibu-ibu pengajian yang mengkoordinir kegiatan pengajian sehari-hari, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Ini juga tidak mudah, tapi merupakan perjuangan yang luar biasa. Selain itu juga kita lihat pemimpin-pemimpin organisasi, terutama ormas-ormas Islam itu juga merupakan mujahid dakwah. Tidak kalah penting, yang menjadi mujahid dakwah juga donatur yang selalu mengembangkan dananya besar ataupun kecil, karena tanpa dana kegiatan dakwah itu juga tidak berjalan lancar. Ada juga bentuk kepanitiaan. Anak-anak muda sering tampil jadi panitia untuk mengundang orang mendengar dakwah yang selalu dikunjungi oleh pengunjung yang banyak. Dan kadang-kadang orang juga lupa bahwa jamaah itu sendiri juga merupakan mujahid dakwah, karena dakwah yang tidak dihadiri jamaah juga tidak akan terjadi dan sia-sia. Dan yang paling sering bertugas sebagai mujahid dakwah itu ada yang disebut dengan marbot masjid. Marbot masjid ini luar biasa ini. Dia membersihkan masjid. Dia menyediakan tempat sholat yang bersih, menyediakan air. Kadang-kadang marbot ini merangkap jadi muazin. Kadang-kadang kalau imam tidak datang, marbot inilah yang jadi imam. Bahkan tidak jarang marbot ada yang menjadi khatib. Kalau khatibnya tidak datang, dia yang menyiapkan diri. Dan di beberapa negara, marbot ini punya peranan penting. Bahkan direkrut dari negara lain. Orang Indonesia ada juga direkrut jadi marbot di beberapa negara seperti di Emirat. Di sana, para marbot ini memang dia tidak ikut membersihkan masjid, tapi dia berperan sebagai imam, dia juga muazin, tapi dia diminta selalu mengisi kuliah selepas sholat. Jadi marbot yang profesional itu tidak mudah, dia harus punya ilmu, dia punya karisma kewibawaan, dan dia harus menjaga disiplin yang ketat, dan tanggung jawabnya luar biasa. Mungkin di mata orang marbot ini biasa-biasa saja. Tapi saya yakin di mata Allah, marbot ini punya peran yang besar dan pahalanya sangat besar. Dia membangunkan orang subuh, dia mengingatkan orang waktu sholat, dia kalau tidak ada imam, dia yang memimpin sholatnya, bahkan dia yang mengajarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.